teknologi selalu ada celah negatifnya. Sehebat apa pun teknologi itu, ini kan teknologi IT, orang menyumbang lewat dengan handphone sebegini aja, langsung anda tulis berapa, langsung masuk ke rekening masjid di bank, kan begitu kan. Nah orang itu bikin cakap ini ni, barcode, itu jatuhnya ke rekening orang itu, itu bukan ke rekening masjid. Nah jadi intinya pertama pengurus masjid harus hati-hati, harus ngecek semuanya untuk jangan ada orang yang tempel. Gampang sekali pura-pura jadi jamaah, kemudian dia bawa stiker langsung tempel aja gitu, hanya butuh sekian detik untuk menempel gitu kan, dan tidak ada yang tahu kan. Apalagi kalau orang nyumbang kan rata-rata tutup seperti tidak mau ketahuan ternyata ada tempel gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi dua hal, pasti polisi dan pengurus masjid harus